Seorang bocah lelaki berusia 2 tahun penghuni kem atau pemukiman pekerja di Aguna Usaha atau HGO, perkebunan sawit PT Triomas Forestry Development Indonesia di wilayah Dusun Mungkal, Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, nyaris diculik harimau Sumatera. Adapun peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 20 Februari 2024, sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Seekor harimau Sumatera dilaporkan masuk ke rumah warga bernama Iwan yang merupakan karyawan PT TFDI di dekat areal Blok C7. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru. Rizky Armanda, silakan untuk laporan lengkapnya. Baru dapat saya laporkan bahwa dalam kejadian ini kaki dari bocah lelaki berusia 2 tahun itu dan menariknya di mana saat itu korban sedang tidur bersama ibunya di dalam kamar rumah. Namun upaya dari harimau itu untuk menarik bocah tersebut gagal dikarenakan ibu dari korban bangun dan berteriak minta pertolongan. Namun karena gigitan tersebut, korban mengalami luka pada bagian kakinya dan langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Dan terkait kejadian ini juga, tim dari BBKSDA Riau sudah turun ke lokasi di mana tim melakukan pemasangan kamera trap dan juga kandang jebak yang nantinya akan digunakan untuk mengevakuasi harimau tersebut jika tertangkap untuk dikembalikan ke habitatnya. Disampaikan oleh Kepala BBKSDA Riau, Firman S. Hasibuan, bahwa lokasi kejadian tersebut masuk ke dalam lanskap dari populasi harimau Semenanjung Kampar. Memang lokasi tersebut berada di luar kawasan hutan. Namun secara habitat, lokasi kejadian merupakan lanskap dari populasi harimau Semenanjung Kampar. Dan ini pihak BBKSDA Riau juga masyarakat diwaspadai dan hati-hati, terutama menghindari berkegiatan pada jam-jam harimau ini keluar, yakni pada waktu sore hingga pagi hari. Dan BPKSDA Riau juga mengimbau masyarakat agar menghentikan proses perburuan terhadap satwa yang menjadi pakan dari harimau Sumatera seperti babi hutan dan juga rusa. Begitu adilnya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunnews, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala BBKSDA Riau, yakni Jenman S. Hasibuan. Berikut untuk tayangannya. Ya, tim White Lab Response Unit dari Balai Besar KSDA Riau sedang melakukan pemasangan kamera trap dan juga kandang perangkap untuk melakukan evakuasi terhadap harimau tersebut ke habitat alaminya. Dan yang kemudian tim juga melakukan patroli secara rutin di lokasi dan sekitar TKP untuk memberikan rasa aman dan juga rasa nyaman bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.